Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih gaya Ayu Ting Ting semalam di Rising Star Dangdut Indonesia dengan busana yang begitu mewah dengan gaya K-popnya. Dari angkasa Bali 20, so cute Ayu Ting Ting. Dari rambut dan dressnya simple dan elegan, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga komentar dari Haira Fadila, masya Allah, love you Ayu Ting. Dari Fatimah Kadir, betul masih cantik, hanya sayang selalu terbawa gimmick dalam satu acara, akhirnya enak liatnya. Saya suka fans tidak foto Ayu yang jadul-jadul, kurang enak dipandang. Kita doakan saja ya Mbak Fatimah. Mungkin ketika Ayu berperan agak gimmick itu hanya untuk mempercair suasana agar lebih meriah. Tak jauh dari itu, Mimin hanya berdoa semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan tidak terbawa omongan netizen yang kurang baik di hati. Kemudian juga dari Nurul, cantik rambut lurus. Menurut Mimin, mau rambut lurus, pendek, Ayu Ting Ting tetap terlihat cantik. Kemudian dari F. Al Salamen, seperti ABG, gak kelihatan udah punya anak, masih tetap kelihatan kayak masih gadis. Udah cantik, baik, selalu sabar, suka banyak yang bully, tetap tegar Bu Ayu, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Al Salamin, semoga Ayu tetap tegar ya menghadapi apapun celotehan-celotehan yang dilontarkan oleh para netizen di luar sana. Doa Mimin selalu menyertai Ayu Ting Ting, semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting semalamnya di acara Rising Star Dangdut Indonesia. Penampilannya walaupun sederhana tetap terlihat modis cantik ya, K-pop banget nih ya. Tetap berkarya dan sehat selalu Ayu Ting Ting kesayangan, semoga selalu sukses, amin ya robbal alamin. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini ada ucapan terima kasih juga nih dari akun Instagram Rising Star Dangdut Indonesia. Para expert mengucapkan makasih sudah nonton Rising Star Indonesia Dangdut malam ini, besok nonton lagi ya. Rising Star Dangdut Indonesia, Rising Star Indonesia Dangdut, jangan lupa ya nanti malam saksikan lagi nih Rising Star Dangdut Indonesia karena akan menghadirkan SNS yang berbakat, peserta-peserta yang memang mempunyai naluri dangdut yang luar biasa. Dan pastinya meriah karena ada Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Pasha Ungu, dan expert-expert lainnya. Kemeriahan juga akan ditampilkan oleh Ayu Ting Ting. Biasanya Ayu Ting Ting akan berkolaborasi bersama Ivan Gunawan. Dan di sini adalah contoh kebersamaannya, so sweet banget ya Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting yang selalu bersama walaupun sering dan kadang cekcok mulut nih, tapi tetap mereka bersahabat. Sehat selalu ya Ayu dan Ivan Gunawan, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Dan bagi sahabat semua di rumah, jangan lupa nanti malam tonton lagi Rising Star Indonesia Dangdut Live Audition ya, bersama para ex dan juga dewan juri yang spektakuler. Dilansir dari akun Instagram Rising Star Indonesia Dangdut, akan gendang kalau Min bilang nonton ya, karena malam ini akan ada kewawan yang terjadi di panggung Rising Star Indonesia Dangdut. Gak percaya, nonton aja Rising Star Indonesia Dangdut Live Audition malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV. Jangan lupa dukung para peserta dengan memencet tombol biru ya, jangan sampai kelewatan. Dan malam hari ini Rising Star Dangdut Indonesia akan dihadiri meriahkan oleh Dori Halsa, suami dari Nila Karisma, yang mana Nila Karisma menjadi juri di Rising Star Indonesia Dangdut bersama Denny Cagenan, Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Pasha Ungu, dan juga Danang. Oke sahabat semua, jangan lupa saksikan Rising Star Indonesia Dangdut nanti malam ya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live hanya di MNC TV.
Oke sahabat, semoga semuanya berjalan lancar ya. Semangat selalu untuk Rising Star Indonesia Dangdut dan seluruh pesertanya. Berita selanjutnya, di sini ada berita menohok nih. Jawaban menohok Ayu Ting Ting ketika sering dikatakan plagiat. Dilansir dari akun Instagram Lia Putriana 09, kena mental gak tuh yang sering ngatain plagiat? Di sini sering banget ya Ayu Ting Ting dikatakan plagiat dan bla 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 lainnya. Tapi Ayu Ting Ting tetap tegar dan menanggapinya dengan rendah hati dan senyuman manis. Dilansir dari akun Instagram Lia Putriana 09, kena mental enggak tuh yang sering ngatain plagiat? Karena di sini Ayu Ting Ting menjawab dengan sangat santai namun mengena di hati bahwa dirinya tidak pernah plagiat terhadap orang lain. Dan kita doakan saja Ayu Ting Ting semoga selalu tabah ya menghadapi apapun yang dikatakan oleh para netizen. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting. Mimin selalu mendoakan yang terbaik untuk Ayu dan keluarga agar selalu diberikan kesehatan dan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan semangat pagi. Pagi ini olahraga pagi bersama Ayu Ting Ting, Aliancer dan juga Ayah Ojak. Sehat selalu semuanya. Kemudian dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan dari Setarwati. Mas kesayangan repost Ayu Ting Ting, kita jalan pagi. Semangat, love you Ayu Ting Ting dan semua keluarga Cemara tersayang. Tak hanya Mom Ayu Ting, Ayu Ting Ting pun memposting foto yang sama dengan Mom Ayu Ting dengan memberikan caption, kita jalan pagi, semangat. Dari postingan tersebut terlihat ya kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Mom Ayu Ting dan juga Ayah Ojek yang senantiasa menemani Ayu Ting Ting. Walaupun dengan berolahraga sederhana namun kebersamaan tetap terlihat harmonis ya. Sehat selalu untuk keluarga Cemara Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya di sini datang dari Robi Purba yang semalam menuliskan sesuatu nih di Insta story-nya Ayu Ting Ting yang membuat traveling pemikiran emak-emak nih ya. Apa maksud dari tulisan tersebut yang ditandai di akun Instagramnya Ayu Ting Ting? Emang kamu sudah siap untuk semua, Ayu Ting Ting? Di sini Robi Purba menandai Ayu Ting Tingnya di Insta. Dan di sini Ayu Ting Ting juga langsung menjawab nih dengan tulisan di akun Instagramnya, loh emang kamu sudah siap untuk semua, Robi Purba. Saling berbalas di Insta story Ayu Ting Ting dan Robi Purba. Entah apa ya, doakan aja yang terbaik. Dari Angkasa Bali 20. Penasaran enggak? Penasaran enggak? Penasaran lah. Masa enggak? Ayu Ting Ting Robi Purba. Dari Titin 5425. Aduh, siap apaan sih bikin penisirin? Buat penasaran aja ya, babang tampan ini sama Ayu Ting Ting. Jadi Muryanti, jangan tanya, saya juga enggak ngerti. Ayu Ting Ting Robi Purba. Dari Arofah, buat tanggal 30 di GPP mungkin bun. Oh, yang acara Amazing Konser ya, say. Kemudian juga dari sahabat Raina Mama, aku mah pasti siap Bang Robi sama Bu Ayu. Kemudian juga Lisa Gurel, couple kah? Wow, mungkin saja ya. Kemudian dari Jessica Valencia, kirain jelong-jelong with team management. Dikatakan apapun yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Robi Purba, doakan aja yang terbaik ya. Semoga mereka dua-duanya mendapatkan yang terbaik deh, pasangan terbaik dan pastinya jodoh terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Heavy Gallery 25, perasaan gak pernah pacaran. Jadi bingung ya Mbak Heavy dengan status yang ada di instastorynya Ayu Ting Ting. Asriya 16, Mbak Heavy yang CLBK. Saya orangnya setia, setiap tikungan ada. Tahu kok, kan saya follower selama. Tulis Asriya dan Heavy Gallery di akun Instagramnya ya.
Tak hanya Robby Purbani, Esa Mori juga memposting foto kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting dengan caption yang sungguh luar biasa. My lovely Ayu Ting Ting, tulis Esa Omri di akun Instagram pribadinya. Menandakan apakah ini? Apakah persahabatan ataukah ada benih-benih cinta yang timbul di antara keduanya? Doakan juga yang terbaik deh untuk Kak Esa dan juga Ayu Ting Ting. Kontak dari status Esa Omri tersebut, banyak sekali komentar berdatangan. Salah satunya dari sahabat kita, Gevina Saputra, cocok Bilas 1209 love bu untuk keduanya. Dari Angelina, Ting Elsa Omari, alhamdulillah love you untuk keduanya. Angkasa Bali 20 love you Ayu Ting Ting dan Elsa. Lia Liut Brebes gercep. Doakan aja yang terbaik untuk mereka ya. Siapapun yang dipilih Ayu Ting Ting, semoga dia yang terbaik. Banyak sekali ya yang memang suka dengan Ayu Ting Ting. Siapapun itu, semoga dialah yang paling tepat. Tepat untuk Ayu, tepat pula untuk Bilqis, bisa menjadi ayah yang baik dan sahabat yang baik untuk Ayu. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat berbahagia untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.